Putus pula live aku. Haram. Siapa punya hal ni? Ada lah ni. Pergi terjah-terjah live ni. Ini live ni penting untuk seluruh rakyat Malaysia ni tau nak tengok. Jangan duk kacau lah. Ada lah tu. Hacker ke apa ke. Pergi kacau live ni. Nok Harun betul dia pun. Mereka buat sembang-sembang macam tu. Nak pelepaskan bajet je rupanya. Bukan marah. Takkanlah telefon ni kena cekah berputus. Aduh. Terkejut kita dengar dia punya pengumuman hari ni. Na'udzubillah. Dia ada fikir pasal rakyat ke tak ada ni dia orang ni. Cakap betul-betul EPF sebenarnya duit rakyat dah jadi apa ni dalam simpanan. Terus serang. Nak bayar RM10,000 terketak-ketak. Permohonan pula tu noah Disember 11 bulan ke apa ke. Orang tengah susah nak cepat. Nak one off. Bukannya nak lengah-lengah. Kalau lengah-lengah macam ni super tak ada. Silat-silat besok. Covid semua sudah habis. PKPB, PKPK nak mampus semua dah habis. Kerajaan mendapati bahawa tiada keperluan untuk meneruskan beri wang KWSP kepada rakyat kerana negara telah berjaya menyelesaikan masalah Covid. Mampus! Itu pasal dia nak bayar ansur-ansur. Halfway besok boleh pusing lagi. Kod lah aku pun tak tahu. Tapi yang tak puas hatilah ni. Dia punya sembang. Wow. Yang paling teruk kita tengok. Dia nak keluarkan duit simpanan rakyat. Dia buat syarat macam tu. Rakyat minta. Nak minta kerajaan bagi topeng mask free. Tak ada. Bagi surat saman kat rakyat dah. Kalau tak pakai topeng tu. Kan? Harapkan kerajaan bagilah kod sanitizer. Besar kuku pun tak apalah. Bagilah kod ada bagi. Tak ada. Tak mampu. Bila berlaku apa-apa masalah dalam negara. Kerajaan orang politik ni semua. Mereka tak mampu nak tolong rakyat ni. Tak mampu tak apalah. Ni rakyat tanya duit simpanan mana. Tu pun nak terketak-ketak gigil habis dengan punai-punai semua kena Parkinson mah. Aduh. RM10,000. Siapa simpanan bawah RM100,000 layak untuk keluarkan RM10,000 dalam tempoh berapa bulan? Ansor. Ingat apa ni? Apa? Along ke? Bayar bulan-bulan. Orang nak pakai one off sebab daripada awal PKP bulan 4 sampai sekarang rakyat dah menanggung masalah berapa banyak. Susah. Hutang banyak. Tu orang yang sewa rumah kondo aku kat KL pun 8 bulan tak bayar sewa. Alasan PKP. Lah ni hampa bagi EPF, bagi ansur-ansur. Macam mana dia nak selesai masalah dia? Ni semua kencin lah, kencin. Lenjun kepala semua kena kencin. Sembang. Duit EPF tu duit rakyat. Bukan duit tok hampa. Orang minta, hampa ejas bagilah. Mana ada ke tak ada ni simpanan tu? Kau dah mampu terungkup habis lah semua. Ansur apa? Nak surung ansur. Pi surung malam Jumaat lah. Surung ansur. Ansur opah dia. Ni jebat dahaka punya simpanan. RM380,000. Akaun satu tu ada RM200,000 lebih. Dia nak bagi aku RM10,000. Pay lah. Celah kuku cekam kaki aku je lah kalau RM10,000 tu. Najib mana? Tok Najib mana? Papa Gomo mana? Keluar suara. Hari tu sembang apa? Boleh bantah bajet kan? Pi bantah balik. Tak ada cerita banyak. Ini EPF jangan dia buat gila. One off tetap one off. Putra Muhammad asal sangkut tadi. Memang sangkut lah. Naik angin mah. Ada pula macam ni pula dia nak bagi kat rakyat. Aduh.
Kalau budak-budak, kuajak, bodoh, kita boleh cakap, wah, kuajak lah budak ni. Kalau orang tua pakai kot, botai, sembang, kencin, lenjun kepala orang apa semua, kita nak panggil apa ni? Ini EPF, dia sebenarnya, dia ada masalah. Ah, kalau dia buat macam ni, dia ada masalah. Jadi kita kena tahu ni apa masalah. SPLM mana? SPLM? Ah, tidur lah. Kalau tak tidur, pergi tengok EPF tu. Ha ni, ha. Tok Adi pun tak boleh tolong mana ni. Ni, mereka semua dah kaya-kaya duduk kat atas tu. Mereka peduli apa kat kita? Pi mampoi lah apa. Eh, duit kami mana? Duit apa pun pi mampoi lah kami nak kawal. Syami ni ulai sikit duit. Kena USB biar cerita lah ni. Ha mimpi ke apa Syami? Asal lagi kita buat parti baru. Confirm aku buat. Besok aku jumpa bos besar. Ha. Kita tanya bajet ke dia. Ha, sama-sama. Tengah live ni pula lah orang call. Ha, aduh. Ni aku cakap pasal EPM ni. Ha, sakit ada lah tu. Depan mula tu nak sakit hati ke tu tengok aku tu. Pi mati lah sakit hati pun tak apa. Aku bersuara untuk rakyat. Besok tangkap bolokak pun tak apa. Eh. Ha, apa tangkap aku, aku lagi glamour. Tangkap lagi glamour. Kalau tangkap, tapi aku percaya tak tangkap lah. Ni kita cakap benda betul ya, Pak? Hak kita, Pak? Bazir ketah lah kalau tangkap aku. Wah, ha, tiga batang dari sawak ni. Kena kencin, lenjun kepala-kepala, Pak. Mana Tuan Najib, handsome tu mana Tuan Najib? Ah, ha, tanya Tuan Najib. Kita tengok dia kata apa. Papa Gomo, mana Papa Gomo? Mangkak betul lah. Macam ni punya syarat dia buat keluar. Ha? Papa Gomo, buat live, buat video. Duit kita dia buat bagi syarat. Ha! Kau dah tak ada ha, duit tu. Duk nak bagi ikut apa, beransok, ansok. Ha, pi ansok malam Jumaat, tak kata lah. Surung ansok, surung ansok. Ha, boleh lah. Rakyat perlukan duit EPF tu one off. Pertama. Yang kedua. Ha? Bagi orang-orang yang simpanan dia bawah RM100,000 dalam akaun satu. Layak one off RM10,000. Bagi simpanan yang melepasi RM100,000 dalam akaun satu. Layak one off RM60,000. Ini. On the dot. Tak ada nego-nego. Ya. Harapkan duit kerajaan bantu rakyat. Tak ada. Harapkan duit simpanan rakyat. Pun tak ada. Huh, mampus ya. Apa semua masuk dalam ni? Bagi komen, komen, komen. Ah, aku boleh tolong cakap, tak apa. Depa buat duit kita macam duit tok depa. Ah, rolling, rolling. Depa dah rolling dulu, bro. Ah, rolling lah, rolling. Hari ni kita bagi depa rolling cukup-cukup. Ah, kita bagi depa tergulin baru depa tahu. Sensitive issue ni kalau duit simpanan rakyat hampa duk angki-pengki, pusing-pusing macam ni ya. Ah, memang lah. Mampus lah lepas ni. Dahlah simpanan EPF tu adalah wajib. Untuk mana-mana rakyat Malaysia yang bekerja. Kan? Wajikan kena. Pekerja kena. Lah ni bila jadi high, tanya mana duit. Ah, nganga. Ah, kami bagi ansok-ansok. Ah, ansok lah. Kalau dia bagi ansok-ansok ni, tak menyelesaikan masalah. Menambahkan lagi beban masalah rakyat dah. Sebab dia bagi, tu tak menyelesaikan masalah.
Azrul Rahim, kasih set. Aku keluar model tak apa. Kita kasih TikTok typing. Kita punya tempat, kita kasih on. Kau campaign cukup-cukup. Tampai muka aku kat pokok-pokok kelapa typing tu semua, tak apa. Next PRU aku bertanding. Tak ada cerita banyak. Depa menteri orang politik, tak apalah depa duit banyak kan, gaji puluh-puluh ribu, dalam duk covid PKP ni pun aku dengar ada yang naik gaji backdated pula tu, haram tu. Mai kat rakyat tanya duit PM, nanti kami bagi secara sistematik berjadual. Jadual opah kau. Amat parti apa yang berarti? Parti sendiri. Tak ada dah duduk dengan parti-parti yang ada ni semua. Tak boleh harap. Kalau Tok Najib taubat, okey, aku masuk UMNO balik. Masuk UMNO balik apa? Tak pernah masuk pun. Aku masuk UMNO. Gomor mana? Gomor. Ujang mana? Ujang. Ni fighter-fighter media sosial. Ayah Rani, brother Rani Kulub mana? Malam ni kasi entam semua sekali. Depa buat pening pula dah dengan rakyat. Hari tu geng-geng UMNO, dalam dewan depa kata apa? Depa boleh bantah balik kan? Tak apa, mana dah sokong bermakna tak boleh tarik balik. Aku nak tengok apa mereka nak buat, orang-orang politik ni yang tak menyokong EPM ni. Aku nak tengok hang boleh buat apa. Kan hang sembang ya, pi buat sesuatu lah. Dia patut, dia kena fikir tau. Daripada bulan 4 sampai bulan 12 ni, rakyat tertunggak macam-macam tau. Dalam duk tertunggak-tertunggak tu, hutang tak tahu berapa banyak. Kereta tak bayar. Apa ni, penangguhan, bayaran balik pinjaman bank pun tak tentu arah ni. Aku tak tahu lagi apa cerita. Apa? Yang penangguhan tu. Dia nak bagi duit ni, dia nak ambil balik lah. Yang berdiri yang menyokong keputusan KWSP hari ni, yang menyokong tu semua tak boleh pakai punya tu semua tu. Dia tak fikir pasal rakyat tu. Depa fikir pasal depa. Duduk dalam aircon, orang tua bagi pakai tie, bagi pakai coat, duduk dalam aircon, macam tu lah perangai dia. Duit banyak, gaji puluh-puluh ribu, rakyat punya hal dia tak fikir. Nak bagi RM5,000 kat rakyat. Apa? Dia tunggak kereta pun dah berapa bulan dah. Sembang. Kita nak tengok juga. Orang politik yang ada hari ni, sama ada pembangkang ataupun kerajaan, kita nak tengok dia repair balik syarat-syarat ni. Tak ada syarat-syarat, one off kan. Atau hampa decline je, EPF tak ada duit. Dua je. Hampa nak bagi tahu kat rakyat apa sebenarnya yang dah terjadi pada kewangan EPF, ataupun hampa nak one off. Dua ni saja. Rakyat bukan minta duit kerajaan pun, dia minta duit dia. Hampa buat pergi mana duit dia? Alimatun Anita Wasili awak marah-marah ni. Kena marah lah. Pasal apa? Orang politik duduk dalam tu semua, bodoh-bodoh duduk kat atas tu. Tak boleh pakai fikir macam untuk rakyat. Fikir macam mana? Mereka fikir macam mana tu? Aduh, itulah aku cakap. Kadang-kadang mereka ni duduk kat atas tu, apa mereka fikir aku pun tak tahu. Duk main punai aku ingat. Boom, punai. Apa, jangan berlucah pula.
Tengoklah si siapa nama dia tu, Zarul Zafrul apa nama dia tu. Ah, dia pun sengih-sengih senyum cakap macam rakyat sokong sangat apa dia cakap tu. Cik, selamba macam profesional. Tengok dia bercakap macam mana. Dalam duk cakap. Apa yang dia cakap tu, faham untuk dia ajalah. Dia tak tahu ke rakyat Malaysia ni duduk kat kampung tu semua faham ke apa dia cakap? Tak faham. Janji dah cakap sudahlah, faham tak faham pi mampu ya. Dia punya kepala macam tu ah. Janji kita buat keputusan nak bagi ya. Ah dia pun cukup ke tak cukup ke pi mampu ya. Dia pun buat macam tu lah kat kita. Ah inilah politik punya pasal. Huara sana huara sini. Suruh naik gaji askar tak naik, suruh naik gaji polis tak naik. Ah tangkap rasuah sana, tangkap rasuah sini. Gaji tak mau bagi naik. Lepas tu minta duit kat KWSP. KWSP pun ha, tercungap-cungap macam orang lepas mengutuk 40 round. Ah, tepuk-tepuk. Oh. Berani panggil aku masuk parlimen lah. Maksudnya aku basuh semua sekali kat dalam parlimen tu. Ah, apa jangan sampai aku masuk parlimen lah. Koyak lah menteri-menteri orang politik aku dah bodoh duduk dalam tu. Mesti koyak. Ya. Suri rumah memang tak payah cerita banyak lah. Memang terus boleh bawa keluar lah 10,000 tu. Suri rumah. Nama pun suri rumah. Dia mana ada pendapatan. Daripada sebelum COVID pun dia memang tak ada pendapatan. Dia bergantung kat lelaki dia je. Tu pun bodoh. Aduh, aku cakap tak tahu lah mereka ni macam mana. Tahu? Betul. Yes, cantik. Good, good, good. Tiada nama. Yang suri rumah, apa yang bodoh sangat mereka tu? Bagi je lah one off. Nama apa suri rumah? Bukan suri muka hang. Aduh. Orang politik ni, ya Allah, teruk betul. Zalim, kejam gila mah. Depa gaji puluh-puluh ribu, duit rakyat depa buat macam ni mak. InsyaAllah aku try masuk parlimen Taiping mak. Mana-mana YB Taiping, ha, duduk macam kura-kura, ah ha, tak boleh nak jalan, mai sini aku masuk Taiping mak. Aduh. Masuk, 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 masuk. Oh, dah. 1.5 ribu. Tak cukup ni. Banyak ni je kan rakyat Malaysia. Hampa bila jadi macam ni, hampa tak mau masuk dengar. Itulah. Malai dengar, malai baca. Asyik nak melantun je. Sampai kena bodoh macam ni pun. Duk sengih. Ya. Cerdik sikit. Bangkitlah bangsa-bangsa Melayu ni semua. Tuan-tuan duk kena kencing sampai lenjun kepala-kepala semua. Masuk, 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 masuk. Mari kita sembang. Tak kira lah hang dari parti mana pun. Masuk sini. Jebat dah kau tak ada parti ni. Aku harap-harap tu yang siapa Zaprul apa nama dia. Aku harap hang tengoklah ni, tengok ni. Ah letak diri hang kat tempat rakyat tengok baru hantau ah. Tak apa-apa. Muhammad Zudri.
Ah, janganlah 10K sama kata. Tak payah. Sama kata pun tak boleh. Simpanan orang sampai kata 100 ribu. Kalau dah lebih 100 ribu, apa pula? 60 ribu. Apa susah sangat? Hari itu kata masuk parti pejuang. Ah, jebat dah kau ni. Apa parti pun orang cakap. Masuk DAP lah, masuk PAS lah, masuk tu lah. Padahal aku mengundi pun tak pernah. Ah, lepas ni siap lah. Baru aku tahu orang politik ni, kita buat tak peduli ke dia ada naik tocang lah. Main sini kita masuk bertanding. Mereka boleh tak rasa apa tu buat kat rakyat tengah susah macam ni. Dia orang tak rasa apa-apa pun. Dah lah tak dapat tolong. Ah, ha? Sikit-sikit ambil liu. Sikit-sikit ambil liu. Ah, ha? Aduh. Lepas tu rakyat minta duit sendiri ni. Wow, dia buat macam ni pula dah. Harapkan duit dia. Patutnya bila berlaku apa-apa dekat rakyat, kerajaan bertanggungjawab lah. Nak bagi topeng muka harga 5 kupang tu pun tak mampu. Sembang. Alah, rakyat kira betul lah ansur lah ni. Okey lah, tak apalah. Duit untuk hampa nak tolong rakyat tak ada kan. Mainlah kami buat keluar duit kami lah. Kami ada simpan duit dengan hampa kan. Minta duit rakyat, tanya duit mana. Hak tu pun. Ha, macam tak ada dah. Mampus. Tak ada. Kita bukan apa. Kita nak bubur parti kepala lembu, kepala kambing. Tu bukan apa. Kita nak pelli mereka. Ah, ha, sambil kita bertanding tu, kita pelli mereka. Harap hampa dengan parti bubur tu lah, bubur ni lah. Bubur lambang tu, lambang ni. Macam bagus. Aku bubur kepala kambing ni lah. Janji boleh buat kerja. Bubur kepala lembu lah. Janji boleh buat kerja sudah. Bubur nak peli pekat lagi. Nak bagi masuk tu lah hitam. Bubur parti cangkui. Bubur kepala cangkui punya lambang. Oh. 3 batang, 4 batang dah aku dah isap rokok ni. Oh, 3 batang lah. Kalau nak rakyat nak keluar dari LSP perlu pakai 100 bilion, tak kira lah. Apa jadi sekalipun, duit tu bukan duit apa. Duit tu simpanan rakyat. Mana duit tu? Kita ada dengar tak sepanjang PKP ni? Kita ada dengar tak menteri ke orang politik punya elang gaji kena potong? Ada dengar? Tak ada kan? Rakyat bersepah kena buang kerja. Kan? Ha. Ada yang sampai murung kena buang kerja. Kawan tu kerja dah sampai berapa belas tahun, tiba-tiba pak kena buang. Murung. Kan? Itu PAS tu semua. Tak usah fikir lah pasal dia. Lepek eh. Dia ada fikir lah pasal rakyat. Tak ada pun. Sokong. Angguk. Mereka ni, mereka tak fikir tau. Macam mana nak sesuaikan keadaan tu dengan rakyat. Mereka tak fikir macam ni tau. Janji buat sudah. Cuba satu-satu pemimpin duduk atas tu. Cuba letak diri hampa tu kat tempat rakyat. Baru hampa faham. Kalau tidak, otak hampa semua macam kerbau tertelan pil kuda kau tu. Cakap merepek-repek, buat syarat tak apa-apa. Rasuah bersepah. Ha? Aduh. Pening lah macam ni. Kita kena bantah ni semua. Tak boleh pakai ni pun ni. Kita berjuang saja untuk kita dapatkan hak kita. Eh, kalau kita tewas, tak apa. Kalau kita kalah juga, tak apa. Nak buat macam mana? Kita dah dapat mereka, mereka buat kita macam ni, tak apa. Next PRU, bagi mereka ni semua balik duduk rumah. Main punai sudah. Tak payah sibuk-sibuk.
Kan? Nak jadi pemimpin, nak berkhidmat untuk rakyat. Ah, ha? Sembang bodoh-bodoh ni. Ah, ha, kena bagi kuasa kat kita baru kita boleh buat kerja untuk rakyat. Ah, ha, opah kau orang, tu ABLU tu ada kuasa. Ah, ha, ABLU tu ada menang mana-mana parlimen dia. Tak ada pun. Boleh dia tolong ah. Ha? Ampa duduk dalam kerajaan main politik lah apa semua, nak kena bagi ah ha? Rakyat kena sokong kami baru kami boleh buat kerja. Nah. Pijolok pisang masuk mulut. Ah. Ha. Sekejap aku maki lebih-lebih lagi mula D5 lah, D4 lah, apa semua. Telefon aku pening juga kan. Aku tak ada lagi siapa nak ganti tempat aku kan. Menteri-menteri yang terlibat dalam menguruskan keputusan KWSP, ambil diri hampa bubur dalam kasut rakyat, baru hampa faham erti kesusahan rakyat tu. Kalau hampa duduk-duduk dalam ekor, duduk dalam kapet tu, ofis kapet pijak kasut pun tenggelam tu, mampu hidup balik, apa tak faham. Pi tengok rakyat malas. Ni lah dia Malaysia. Kalau nak tahu orang-orang politik Malaysia macam ni lah. Kan? Ha. Yang merogol sampai 7 betina gatal, yang ni pendakwah. Yang ni bakal ustaz. Kan? Yang sembang, saya ada kerajaan langit dan bumi. Oh, ni Ayanda Pin. Inilah kita semua macam ni lah perangai. Kan? Ha. Yang tibai orang bertumbuk lah bantai polis apa semua. Datuk Seri. Yang baik-baik ni semua, yang tak ada pangkat, orang biasa-biasa rakyat bawah ni lah, makan kangkung longkang. Yang jahat-jahat punya setan ni semua, bagi pangkat, bagi jawatan, bagi kedudukan. Habislah. Ini boleh mencetuskan dendam rakyat pada orang politik tau. Ha. Besok masa PRU apa tengok muka-muka ni semua. Ah, ha, apa tengok muka depa semua. Depa mai kat pintu. Assalamualaikum. Kami ni kerajaan yang prihatin. Prihatin tu hamba. Masa nak PRU baru batang hidung hamba keluar. Lepas PRU pi mampui lampu. Ha, depa buat kita macam tulah. Lepas ni tu saya ketuk-ketuk rumah. Kita tampai siap-siap kat rumah. Saya tak mau terlibat dengan politik penipu. Ha, tampai. Jangan kacau rumah saya. Aku punya struggle lah buat video lah apa lah semua. Bantai kau-kau apa semua. Nakkan tengok rakyat Malaysia dapat EPF. One off. Suri rumah dapat RM10,000 seorang. One off. Rakyat yang simpanan bawah RM100,000 boleh dapat one off RM10,000. Yang simpanan melepasi RM100,000, RM60,000 one off. Punyalah kita harap benda ni. Depa buat macam apa aja. Abid Liu tu bukan Datuk Seri. Bagi Tan Sri tu kot kat dia. Dalam sejarah Malaysia, tak ada orang macam Abid Liu tu. Okay, kita punya live stop dekat ni. Besok kita tengok macam mana. Pagi besok ke apakah aku bakar lagi buat video. Aku nak pergi makan dulu mah. Berbulu habis mah. Nak haram sungguh mereka ni. Ada pula duit duit IPA orang, duit simpanan orang. Mereka duk tukun tak kantin. Terketar-ketar macam pagi zon. Kan? Tak kena kat mereka. Ha, cuba kena kat mereka. Baru mereka ada akal. Kan? Cuba tunjuk ke aku satu orang anak menteri hak kerja jual burger tepi jalan ada. Tak ada. Oh, anak menteri semua ditakdirkan pandai. Anak depa semua pandai-pandai. Keturunan depa, adik-beradik depa semua pandai-pandai. Satu bodoh pun tak ada. Yang bodoh tu depa buat keputusan untuk rakyat entah apa-apa. Ni lah dia pakai duit sampai pi terpakai duit rakyat ke apa ke kita tak tahu lah. Mampu macam ni lah.
Depa tak fikir in case jadi apa-apa terhadap Malaysia, terhadap rakyat nanti macam mana. Ha, EPF mau jagalah. Aku hari ni pi ambil lah EPF statement. Tengoklah EPF statement aku. 287,000. Eh, dah 287,000. Ha. Akaun satu pun tak ada, tuan tengok video. Akaun satu pun tak ada dekat 200,000. Nak keluar 60,000 tak bagi. Ha, tu apa? Bodoh piang semua. Okey, kita tutup live ni. Pi tengok live Tok Najib ke, pi tengok live Papa Gumo ke apa ke, pi tengok live dia. Aku nak tutup dulu, nak pi mentedarah dulu, tenangkan fikiran. Aku taklah susah sangat, tapi aku kesian tengok rakyat Malaysia banyak susah ni. Kan? Ha? Menteri-menteri ni semua duduk dalam jabat tu semua, dia pun tak rasa apa tu. Aduh. Tak tahu nak kata. Kan? Pekat sangat bodoh mereka ni. Campur ayak sikit lah. Jangan bodoh pekat sangat lah. Panggil SPRM siasat. Betul ke? KBSP ni dia ada duit ke tak ada duit ni? Okey lah. Okey, hampa ambil. Pergi tengok. Aku percaya malam ni Gomo pun buat. Tok Najib pun buat. Ramai-ramai fighter-fighter pergi buat live ke video malam ni. Hampa pergi tengok video dia. Ya? Kita gesar juga. Kita nak juga duit kita. Kita bukan tanya duit kerajaan. Kita tanya duit kita. Duit kita pun tak ada kalau pergi mana. Okey? Sekian. Wassalam.